Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel Abu Nusabil. Pada video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara store uang di ATM BRI tanpa menggunakan ATM, tapi kita akan menggunakan aplikasi Brimo. Yuk langsung aja kita ke video tutorialnya. Oke guys, sebelum kita masuk ke ATM, kita buka dulu aplikasi Brimo. Kemudian kita login. Setelah itu teman-teman pilih menu lainnya. Kemudian teman-teman pilih menu store tunai. Setelah itu teman-teman pilih lanjutkan, kemudian masukkan PIN. Oke, di sini ada kode penyetoran. Ini kita bisa salin, dan batas waktu untuk penyetoran uang tunainya sekitar 5 menit ya guys. Jadi kita harus segera untuk menyetor uang tunai sebelum kodenya tidak bisa digunakan lagi. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke ATM BRI. Oke guys, kita langsung aja masuk ke ATM BRI. Oke guys, untuk store tunai kita harus menggunakan ATM BRI yang seperti ini ya guys. Jadi dia ada tempat untuk store tunai seperti ini. Kemudian setelah itu kita langsung aja pilih transaksi tanpa kartu. Kemudian pilih Indonesia. Setelah itu teman-teman pilih store tunai tanpa kartu. Kemudian teman-teman masukkan kode akses yang kita dapatkan dari Brimo tadi ya guys. Kemudian teman-teman pilih benar. Setelah itu masukkan nomor HP yang terhubung dengan aplikasi Brimo. Setelah itu teman-teman pilih benar. Nah, setelah itu mesin ATM akan membuka tempat untuk store tunai. Kemudian teman-teman masukkan uangnya. Contohnya di sini saya store 100.000 dan pastikan uangnya rapi ya guys. Oke, uangnya sedang diproses oleh ATM BRI. Oke, setelah totalnya benar, teman-teman langsung pilih store. Kemudian pastikan sudah benar ya nomor rekeningnya. Kemudian proses transaksi pilih ya. Di sini kita akan mendapatkan struk ya guys. Bukti kita sudah store tunai di ATM. Sampai di sini store tunai sudah berhasil ya guys. Sekian dulu informasi yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.